selamat datang di Dialog Gemerci. Ya, kembali lagi di Dialog Gemercik, masih bersama Della dan Siska di sini yang tentunya di malam minggu ini akan nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, pada kali ini ada hal yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya atau episode sebelumnya. Di sini kita juga akan mengundang seorang tamu dan mungkin akan diperkenalkan oleh langsung oleh Teh Siska. Nah, sapa dulu temennya. Ya, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi dengerin podcast kita malam ini. Balik lagi sama kita berdua ya, Del. Yes. Dan sekarang tuh spesial banget. Karena kebetulan ya, banyak banget DM yang masuk. Oh my God. Iya, ini banyak yang masuk nih ke Gemercik Media. Wow. Pengen ngundang Tesma baru nih, Teh. Aduh. Tesma terpilih. Iya. Kayaknya kita gimana, deg-degan juga nih ya buat bawa acara malam ini gitu ya. Deg-degan, karena kalau tidak deg-degan kita mati, Teh. Oke deh, kita dengar suaranya nih, mana nih? Tes, Kang. Ada? Tau doang. Kenalan dulu nih, Kang. Kenalan. Pengen tahu nih. Dari mana? Mungkin perkenalan dulu ya. Nama lengkap, Chef II Master Susilo. Jurusan mahasiswa ilmu politik, iya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan berapa? 2015. Semester skripsi ya? OTW lah ya. Jangan dibahas tuh. Iya. Karena malam ini kita bukan bahas skripsi. Iya. Kita, ya. Bukan. Oh ya, ada yang lupa. Tadi saya belum nyebutin temanya. Oke. Okay, temanya apa? Asiknya apa nih? Iya kan, karena ini ada seorang pemimpin. Ya, ada seorang pemimpin, maka tema kali ini adalah kepemimpinan tuh, Teh. Kepemimpinan, karena ada seorang pemimpin. Oke. Seru juga nih pembahasannya soal kepemimpinan. Jadi emang di sini kita ada satu masalah mungkin, problem mungkin ya di kampus kita ini. Ada satu masalah di mana banyak gitu pencalonan-pencalonan di Ormawa tentunya yang tunggal gitu. Dan di sini kebetulan ada presma terpilih, kita mau tanya-tanya nih dari Kang Cepi sendiri. Yoks. Menurut Akang, pemimpin tuh apa sih, Kang? Definisinya dulu nih. Sebenarnya kalau bicara pemimpin, bicara soal kebermaknaan dan kebermanfaatan pribadi untuk orang lain. Ini kayaknya bahasan kita berat ya. Iya. Iya, kan belum apa-apa jadi berat aja. Iya. Ya, sebenarnya kalau bicara organisasi, sebenarnya kurang etis juga kalau kita selalu sangkutkan dengan kekuasaan. Tapi kalau kita sangkutkan dengan kepemimpinan, nah, itu mungkin lebih cocok karena organisasi itu lebih cocok jadi pemimpin. Apa kita ngejar pemimpinnya daripada kekuasaannya? Iya, gitu. Betul. Itu karena mungkin jadi apa? Kita aja diciptakan jadi manusia kan untuk jadi seorang pemimpin gitu ya, untuk jadi pribadi ya, jadi hari pokoknya jadi pribadi khususnya mungkin ya. Betul. Juga pemimpin keluarga nantinya kalau untuk laki-laki dan keluarga. Pemimpin sendirinya mungkin. Jadi sebenarnya udah takdir kita menjadi seorang pemimpin gitu. Cuma ruang lingkupnya yang beda-beda. Gitu. Ada yang skala kecil, skala besar juga besar banget gitu. Nah, Teh, berdasarkan ini, kalau kita lihat-lihat ke belakang nih, sendiri kan dari tahun 2000, sekarang 2019. Iya. Sebelumnya ada sebelumnya lagi, Teh. Oh ya, jadi kita agak flashback ya. Jadi waktu itu kita bahas lagi soal kekosongan jabatan DLM sama DM waktu itu di tahun 2017. Ya. Itu imbasnya gimana, Teh? Nah, oh my God. Yang mungkin ya kerasa ya kalau ketika di awal episode kemarin kita membahas tentang ombus. Oh iya, betul. Ombus, nah salah satu dampaknya mungkin ke ombus ya, gimana pada tahun saya di 2017 kacau banget. Jadi perhalus mungkin. Bukan kacau, mungkin kurang berkesan lah ya. Oke, jadi ketika, ketika angkatan 2016 dan 2000 punya formasi. Ya, 2016 dan 2018 membicarakan formasi apa nih, Tan ini tuh. Ya, pembicaraan seperti itu. Sementara tahun 2017 cuma bisa seminar ya. Iya. Iya, kayak gitu. Cuma seminar. Ya sih, ya itu dampaknya mungkin dampak yang terasa yang kurang memberikan kesan lah. Jadi itu salah satu dampaknya dari kekosongan jabatan di tahun 2017. Padahal sebelumnya kita
udah punya Presma yang benar-benar hebat banget ya. Ada Presma Rijal dari FISIP, lalu untuk selanjutnya kita ada Presma Panji dari FKIP, dan juga ada Kang Jijin lah gitu, ketua DLM-nya. Benar-benar bersejarah banget gitu kalau misalnya kita ungkit-ungkit masa lalu nih. Flashback-flashback lah gitu ya. Betul. Sayang banget gitu pas lagi di tahun 2017 nggak ada gitu. Waktu itu sebenarnya ada ya Kang calonnya ketua DLM dari FKIP ya, angkat 14 ya. Tapi karena calon presmanya tidak ada, jadi ya tidak bisa untuk dilanjutkan seperti itu. Nah, di sini mau nanya nih ke Kang Cepis, kenapa sih Kang sebenarnya sampai terjadi seperti itu gitu menurut Kang? Jadi sebenarnya kalau terjadi, karena kalau kita berbicara fakultas mungkin selalu adalah calonnya minimal, kalaupun tunggal minimal adalah ya. Setidaknya ada. Tapi kalau di tataran universitas, bahkan kemarin ketika pencalonan saya BLM universitas itu sampai membuka pendaftaran 3 kali untuk legislatifnya. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya ada paradigma yang maksudnya kurang tepat ketika ada yang berbicara bahwa hari ini kita tidak memerlukan pimpinan tingkat universitas gitu. Karena kawan-kawan merasa bahwa ya saya saja yang di fakultas, toh ketika tahun 2017 tidak ada pimpinan tingkat universitas, loh saya jalan-jalan aja gitu. Iya. Nah jadi mungkin bukan hanya kita berbicara pengkaderan, tapi mungkin karena tidak adanya kesinambungan atau keterikatan antara pimpinan universitas dengan pimpinan fakultas gitu. Iya. Jadi memang kebutuhan terhadap pimpinan universitas itu dirasa kurang berpengaruh juga, ada atau enggak juga enggak apa-apa. Iya, nah, itu juga yang mungkin menjadi kesalahan pola pikir kawan-kawan yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Iya. Iya sih, betul juga itu. Jadi walaupun tidak ada kepemimpinan saat 2017, toh masih tetap berjalan-jalan aja. Termasuk kawan-kawan UKM juga kan? Iya betul, kita masih tetap jalan-jalan aja gitu. Padahal gini, yang saya sayangkan masih banyak hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dijangkau atau memang diurusi oleh pimpinan-pimpinan fakultas sebenarnya. Yang itu mungkin notabene menjadi urusan dari pimpinan universitas. Termasuk salah satunya obus tingkat universitas. Itu hanya satu contoh dari sekian banyak urusan mahasiswa, kepentingan mahasiswa yang seharusnya memang menjadi tanggung jawab dari pimpinan universitas. Ya menanggapi tadi kata A, mungkin euforia apa ya, demokrasi politiknya mungkin yang akan lebih terasa apabila calon itu tidak hanya tunggal, tapi mungkin ada beragam. Jadi itu demokrasi politiknya akan terasa gitu. Ada miniatur politik di dalam kampusnya itu seperti apa, jadi terjun terasa langsung. Cuma karena tunggal, jadi ya mau tidak mau seperti itu. Iya, dan tahun sekarang juga barusan dapat info lagi gitu ya dari teman-teman dari tim redaksi Gemercik sendiri, banyak gitu yang pencalonnya tunggal di tingkat bawah fakultas. Mulai dari BLM FISIP, ada BLM FKIP, BEM FE, BEM FIK, bahkan di BLM Faperta itu sampai undur diri si pemimpinnya itu. Nah, terus ada juga beberapa himpunan yang memang tunggal gitu. Tunggal, calonnya tunggal. Iya, apakah ini kita krisis kepemimpinan atau seperti apa ya Kang Cepis? Ya sebenarnya kalau kita bicara menjadi seorang pemimpin kan berat juga. Karena pertanggung jawabannya tidak selesai di dunia saja. Tapi nanti mungkin kita juga mau pertanggung jawabannya depan sekali kecipta kita. Jadi, tapi ketika menjadi seorang mahasiswa ya memang mengambil resiko terbesar itu kan juga menjadi keuntungan terbesar gitu. Jadi ketika bicara soal kepemimpinan, kita tidak bisa menyalahkan penuh mungkin pola pengkaderan yang hadir dari kawan-kawan himpunan atau fakultas, karena di universitas sendiri belum ada pengkaderan tingkat universitas gitu. Makanya setidaknya memang harus diadakan kalau di UNSIL ini sebenarnya beda dengan kampus-kampus yang lain. Kalau kampus-kampus yang lain mungkin banyak kegiatan-kegiatan latihan kepemimpinan yang memang yang dilaksanakan oleh pihak universitas gitu. Jadi berbicara soal pemimpin juga, kita jadi pemimpin tuh mampu loh merubah banyak sekali hal besar gitu. Nah jadi tapi ketika tawarin memang akan sulit gitu, karena pertimbangannya berat juga menjadi seorang pemimpin seperti itu.
di Bali mungkin pengkaderan fakultas yang berbeda-beda gitu sesuai budaya fakultas masing-masing. Mungkin karena dari pribadinya mungkin stigma kayak beban-beban kayak beban mana, beban tanggung jawabannya. Kan sampai saat ini masih calon itu masih banyak yang tunggal, masih krisis. Nah kira-kira krisisnya ini tuh sampai kapan gitu menurut Ana sendiri? Sampai harus ada tindakan dari manakah atau baru bisa apa ya tidak adanya lagi krisis ini? Apakah jadi budaya? Apa? Nah, jadi mungkin bagi kaum milenial yang cuek hari ini gitu ya, kita bisa sebut kalau kaum milenial itu lebih cuek ya dibandingkan dengan kepekaan mereka yang apa yang terlatih mungkin. Nah jadi sebenarnya kita tidak bisa memastikan kapan mungkin rantai ini akan terputus, tapi sebenarnya ini jadi evaluasi bersama gitu, semua pimpinan gitu, bahwa salah satu apa kesuksesan organisasi itu ketika ia bisa mencetak generasi selanjutnya. Iya betul. Gitu kan? Jadi tanggung jawab seorang pemimpin hari ini ya, dia juga harus bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya ke depan gitu. Jangan hanya memikirkan satu periode saya saja, tapi setelah saya nih siapa yang nanti akan meneruskan gitu. Regenerasinya. Ya, regenerasinya gitu. Estafetnya memang harus terus berlanjut. Nah, itu jadi evaluasi kita bersama. Makanya ini juga sedang kita usahakan untuk kita ngobrol dengan kawan-kawan fakultas juga ya, kalau himpunan mungkin terlalu banyak, jadi kita ambil stakeholder tiap fakultas aja untuk kita rundingkan bagaimana hal ini kita bisa tindak lanjuti gitu, agar nantinya bukan berarti banyak orang ini berebut kekuasaan ya, bukan, tapi bagaimana mereka ini punya hasrat untuk memimpin dan mengekspresikan apa yang memang menjadi gagasan mereka, itu mereka mampu menjadi tauladan. Jadi kembali lagi soal kebermanfaatan dan kebermaknaan pribadi yang memang bisa ditauladani oleh kawan-kawan sekitarnya seperti itu. Ini kan tadi udah bercerita terkait hal tersebut, mungkin kiat-kiat menjadi seorang pemimpin terlebih karena sekarang versi AA nih, jadi versi Akang nih sudah terpilih dan bagaimana sebenarnya kiat ya, sebagai ini ya karena saya pribadi memang bukan tidak mengklaim bahwa pemimpin yang baik gitu ya, tapi semoga kita bisa sama-sama menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita pribadi juga untuk kawan-kawan sekitar kita. Jadi mungkin kiat-kiatnya sebenarnya kalau dulu saya pribadi selalu namanya gini, ini pribadi ya, ketika saya hanya jadi mahasiswa biasa, apa yang bisa saya rubah di lingkungan sekitar saya, tapi ketika saya menjadi seorang pemimpin, saya akan mampu melangkah lebih jauh, bergerak lebih cepat gitu kan, dan melakukan hal-hal yang lebih banyak dibandingkan saya tidak menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu yang selalu memotivasi saya untuk ketika melihat sesuatu hal, menurut saya ini gak bener loh, gak bener loh, yang sebaiknya tuh gak kayak gini loh. Nah itu yang terus memacu ketika saya harus ambil alih ini, lalu kita perbaiki bersama gitu. Nah itu mungkin kadang yang terjadi di usil ini, mereka tahu apa yang salah tapi mereka nggak mau sama-sama untuk merubahnya gitu, berkontribusi merubahnya gitu. Iya betul, itu sih yang harusnya kita evaluasi bersama gitu ya, karena ketika kita melihat banyak hal yang menurut kita kurang baik gitu, bukan dijauhi gitu, tapi kita cari caranya memang untuk kita rubah hal itu, nah termasuk itu yang selalu memotivasi diri pribadi untuk ya, kalau saya hanya jadi mahasiswa biasa, hanya jadi seorang anggota, hal apa aja yang saya bisa rubah, tapi ketika saya menjadi pemimpin lebih banyak hal yang bisa saya rubah gitu. Maksudnya semoga mungkin yang dirubah itu dari yang buruk jadi yang baik gitu, itu selalu jadi harapan pribadi sih gitu. Ya berarti itu kiat-kiat pemimpinnya semoga bisa dicontoh nih buat teman-teman pendengar semua. Terakhir nih, pengen tahu juga dari Teh Dela sama Kang Cepis nih, saya pengen nanya. Saya tidak ingin ya. Oh my god. Pengen tahu nih satu kata yang menggambarkan keadaan mahasiswa Unsil saat ini. Siapa dulu nih? Keadaan
satu kata. Satu kata ya. Satu kata ya. Ayo, mikir dulu, mikir dulu. Jadi lagi mikir dulu. Kalau menurut saya berubah. Satu kata satu yang kata. Menggambarkan. Jadi sekarang menurut Teh Dela berubah keadaannya, berubah. Oh, lanjut kali ya. Ayo, jangan ya berubah. Jadi menurut saya harus berubah. Yang menggambarkan mahasiswa Unsil saat ini bergeser mungkin. Jadi bergeser. Ya, bergeser. Paradigmanya bergeser. Biasanya bergeser. Begini, karena tahun 2015 saya masuk dengan hari ini 2019 gitu. Okay. Itu ada kebiasaan, ada hal-hal yang memang bergeser dari tempatnya gitu. Unsil yang dulu saya kenal, yang ramah pejalan kaki, sekarang hirup pikuk seperti jalan raya. Gitu. Nah itu juga mungkin ya, jadi banyak hal yang saya lihat waktu itu dan hari ini bergeser ke hal yang lain gitu, termasuk kebiasaan mahasiswanya. Iya, berarti bergeser ya. Menarik ya, bergeser. Oke, karena tadi udahnya pengen tahu deh kan. Kembali selalu. Oh, mohon yang pergi dulu aku. Baik, Liz, satu kata doang, cuma satu kata. Sebagai... Bukan satu kalimat ya, satu kata. Satu kata, cuma satu kata. Ya, itu yang mengabarkan keadaan mahasiswa Unsil saat ini. Satu kata. Berubah, bergeser, apa lagi? Dua di dua susah. Ya, nyatu ini nyatu. Satu kata dong. Aduh. Satu kata aja Teh. Satu kata. Harmonis. Oh, ini. Jadi Udi. Enggak. Kayaknya harapan deh. Kayak dia sih benar. Jadi emang kalau menurut harapan, ya, menurut pendapat saya sih masih kurang harmonis gitu. Jadi belum ada. Gimana ya, kalau kita ingat lagi nih lagu Jingle Ombush ini Kak Ade. Iya, itu tuh benar-benar nyatuin kita. Gimana teh liriknya yang pertama tuh? Aduh, malu sih. Kita di sini keluarga. Nah itu, keluarga itu tuh harus ditekankan gitu kan. Kita tuh dari awal Ombush tuh udah dikasih tahu kita tuh keluarga. Tapi kenapa sekarang semuanya saling tuduh-menuduh, saling menyalahkan. Udah bukan waktunya lagi gitu kan untuk mikirin hal-hal yang kayak gitu gitu. Dan sekarang emang kita harus bangun bersama-sama. Kita satukan persepsi, kita satukan tujuan untuk membangun Unsilnya. Ya ayo kita bangun apa yang butuh yang harus kita bangun gitu di sini. Jadi emang jangan saling tuduh menuduh lagi lah, udah gak zaman kali ya kayak gitu. Kayak gitu tuh. Kayak gitu sih. Gitu. Mungkin terakhir gini deh, closing statement dari ACP sendiri terkait ke krisis pemimpin di Unsil saat ini. Sebenarnya krisis pemimpin adalah kesalahan kita mungkin sebagai pemimpin juga hari ini. Nah jadi untuk menyelesaikan itu sebenarnya yang pertama komunikasi. Kita bangun lagi komunikasi yang baik gitu. Karena tidak akan ada hubungan baik lintas fakultas, lintas jurusan juga di lingkungan Universitas kalau memang tidak hadirnya komunikasi yang baik. Dimulai dari kita komunikasi, mulai berani bertanya, berani menyapa, berani untuk sekedar ngopi, sekedar ngobrol, sekedar nambah teman. Dimulai dari sana insya Allah gitu, segala masalah apapun bisa dibicarakan tanpa ada hal-hal yang berbau berbau kekerasan, berbau apapun lah yang mungkin lebih mengarah ke keburukan gitu. Jadi intinya insya Allah termasuk mungkin bagaimana kita menyelesaikan masalah kepemimpinan ini, karena ini bukan masalah satu dua orang, bukan masalah satu dua kelompok, ini masalah kita sebagai keluarga besar mahasiswa Universitas Siliwangi gitu. Mungkin seperti itu. Oke, tadi udah closing statement dari ACP-nya gitu ya. Karena diinginkan apa ya? Waktu juga sudah 19 menit nih closing ya. Closing. Sebenarnya ngucapin terima kasih dulu nih buat ACP yang udah mau hadir malam Minggu ini. Aduh. Satu lagi deh, kenapa apa nih? Kita lupa mengucapkan selamat loh. Oh, ngeuy bener. Iya. Padahal sih awal ya. Daripada tidak sama sekali. Nah, mungkin ini dari kami sendiri, dari Gemercik Media.
mengucapkan selamat kita atas terpilihnya CIPIS sebagai Presma Unsil 2019. Ya, betul. Dan semoga dipilihnya ini menjadi amanah dan ya emang amanah kita. Yang bisa membawa amanah ini menjadi lebih baik, ya Unsil yang lebih baik. Amin, amin. Dan segala apa yang visi misinya itu terjalankan dengan lancar. Amin, amin. Amin. Tapi ini juga mungkin tadi lah konsul statement, tapi ini juga harapan ya teman-teman. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bahwa hari ini mungkin bukan hanya BEM Universitas yang harus bergerak, ya, tapi betul. Semua elemen gitu kita sama-sama mengesampingkan dulu ego masing-masing, nah. Kita sama-sama bergerak memajukan, menyukseskan apapun yang memang menjadi akan menjadi nama baik, menjadi prestasi untuk Universitas Siliwangi gitu. Jadi akademisi yang baik, jadi organisasi yang baik, jadi wirausahawan yang baik, ya, itu juga untuk kemajuan Universitas Siliwangi mungkin ya. Amin, 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 amin. Ya itulah harapan-harapan dari Kang Cepis nih ya. Tentunya teman-teman juga punya harapan-harapan buat Unsil yang lebih maju lagi. Kita tunggu komentar kalian dan juga DM di IG kita ya. Ya boleh banget. Kita di minggu depan undang siapa nih ya? Ya itulah. Oh siap. Oke siap. Bisa itu bisa kalau kita jadwalkan ya. Kalau dari teman-teman juga meminta, kalau misalnya ada rekrutnya ada kesempatan ya kenapa tidak gitu ya? Betul sekali. Nah mungkin bagi teman-teman yang sedang mendengarkan, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga deh, jangan lupa ya kami tunggu komen, kritik, sarannya di bisa ditulis di komentar dan juga di DM IG kita aja kalau misalnya malu-malu nih ya, takut ketahuan sama temen, pacar atau siapapun itu. Nah, mungkin sekian dari kami, kami pamit undur diri dan sampai berjumpa di malam minggu nanti. Bye-bye. Bye, assalamualaikum.